Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kami seluruh presbiter yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Filia Astrid Emma Yurubeli Lopis. Jemaat, gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaklah sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir, menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulia dari kota hingga pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Rut 1 ayat 8b, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami.
Kami sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarkanlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah, ya Tuhan. Thank you.
depan mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10 yang mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tepangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang di hadirat Tuhan. Bersama-sama kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami memohon Roh Kudus Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami, memenuhi ruangan ini sehingga kami membaca, kami dapat memahami, dan ketika kami memahami, kami dapat melakukannya sebagai wujud kehidupan beriman kami dalam keseharian kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kitab Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14. Kitab Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian bergemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku.
Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan mereka berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala ketaatannya menetap di antara kita dan mengucapkan syukur kepada Allah. Dia berusia 69 tahun dan rela mencoba ujian untuk mendapatkan SIM sebanyak 960 kali. Jadi dia mengikuti ujian ini dari April 2005 dan hampir 5 tahun dia menjalani ujian untuk memperoleh SIM. Nah, beberapa di antara kita, beberapa orang mungkin setelah tes 1, 2, 3 atau bahkan tes yang kelima itu sudah menyerah. Tapi di sini ibu ini memberikan satu teladan yang baik. Dia menunjukkan ketekunan serta semangat menaklukkan tantangan di jalan yang benar. Ya, tidak semua orang mampu memiliki prinsip seperti ibu ini, termasuk di dalamnya Elimelek. Dalam bacaan kita, ketika ada tantangan kelaparan di Israel, dia malah memutuskan untuk pergi, untuk keluar, menghindar. Memang kita sebagai manusia diberi akal untuk dapat mengusahakan yang terbaik bagi kehidupan kita, namun sebagai orang percaya, akal itu haruslah dibawa naungan hikmat Tuhan, supaya di dalam keputusan yang penting ataupun genting, semua itu seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini diceritakan Elimelek berangkat dari tanah perjanjian mengajak keluarganya menuju ke Moab. Nah, bisa dibilang kehidupan sosial rohani di Moab ini sangat bertolak belakang dengan keberadaan Israel. Nah, pada masa ini juga ada batasan yang sangat jelas antara bangsa yang dipilih Tuhan dan juga bangsa lainnya. Di sini Elimelek yang adalah bagian dari umat pilihan Allah memutuskan mengungsi dan menjadi bagian dari bangsa lain, bangsa yang hidup di luar arah Allah Israel. Di sini dia memutuskan mengatasi persoalan hidupnya dengan caranya sendiri, dan keluarnya dia dari Kanaan menyatakan bahwa dia tidak melibatkan Tuhan. Ditambah lagi anak-anaknya mengambil istri orang Moab, Rut dan Orpa, yang bisa dikatakan
mereka punya rencana untuk menetap di sana. Nah, selanjutnya kita tahu apa yang dia dapatkan ketika dia menghindar, ketika dia mencari jalan di luar Tuhan, yang dia peroleh adalah kematian. Bukan hanya Elimelek, tapi juga kedua anaknya Mahlon dan Kilon. Ternyata kasihnya kepada Tuhan ini tidak cukup besar untuk mengarahkan kehidupannya tetap di dalam Tuhan. Angan-angannya mencari kesuksesan di luar Tuhan, tapi yang dia dapatkan adalah kebinasaan. Tapi di sini kita patut bersyukur memiliki Allah yang hebat, Allah yang walaupun tidak kita libatkan dalam rancangan kehidupan kita, tapi tetap punya rancangan atas kita. Dan Allah mampu mengubah rancangan manusia yang penuh dengan kekacauan itu menjadi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena walaupun keputusan dari Elimelek ini dapat kita katakan keputusan yang salah, tapi melalui menantunya Rut, Daud, dan Yesus hadir. Ini menyatakan bahwa kabar keselamatan ini bukan hanya milik Israel saja, bukan milik umat pilihan saja, tetapi milik semua bangsa, bahkan seluruh isi bumi. Nah, di poin ini kita harus dapat memahami keberadaan kita sebagai orang percaya. Jangan kita katakan juga Yesus Kristus itu hanya milik kita saja. Jangan kita bilang rancangan Allah itu, ya rancangan Yesus itu berlaku bagi kita saja. Tidak, rancangan itu berlaku atas seluruh semesta, seluruh dunia. Karena Yesus Kristus menjadi manusia, menebus dosa dunia, itu untuk semua kita tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya saat Mahlon dan Kilon telah tiada dengan tidak memiliki keturunan, dan ibu mereka yakni Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, ia mengizinkan menantu-menantunya untuk kembali kepada keluarga masing-masing. Ujung-ujungnya Orpa memutuskan untuk kembali ke bangsanya, tetapi Ruth dia memutuskan untuk tetap mengikuti Naomi. Nah, di sini Orpa dan Ruth memiliki pemahaman yang berbeda tentang perkawinan, dan itu terbukti saat suami mereka telah tiada. Nah, di sini Ruth bukan hanya setia kepada suaminya atau kepada mertuanya, tetapi ia setia kepada komitmen yang dia pilih ketika mengikuti suaminya, yang artinya dia meninggalkan seluruh kehidupannya yang lama dan mengikuti suaminya secara utuh, secara total. Nah, ditambah lagi kebersamaan dengan keluarga suaminya ini membentuk Ruth menjadi pribadi yang mengasihi Allah. Karena bisa dikatakan keharmonisan keluarga Elimelek ini memang patut diteladani. Dan karena sudah menyatu, sudah harmonis, sudah merasakan keharmonisan di dalam keluarga, maka ketika disuruh kembali ke Moab, Ruth tidak mau. Dia sudah merasa nyaman, dia sudah merasa damai. Nah, kesetiaan Ruth kepada Allah hadir karena dia merasakan sungguh-sungguh kasih Allah di dalam dirinya melalui keluarga suaminya. Dan apa yang dilakukan oleh Ruth seharusnya jadi dasar juga dalam kehidupan beriman kita. Apalagi kita yang telah mengatakan ya dengan segenap hatiku, kita yang telah mengaku iman dan berjanji untuk setia kepada Tuhan. Komitmen kita akan terus diuji, kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan hidup, entah itu penderitaan, kesakitan, dikhianati, bahkan kematian. Nah, seberapa jauh kita mampu tetap setia? Seberapa dari kita yang tetap mampu setia selayaknya Ruth? Seberapa kita yang tetap memiliki hati yang terkait kepada Tuhan dalam segala situasi? Keberadaan Ruth mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah punya komitmen untuk setia kepada Tuhan, maka setialah sampai akhir. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Elimelek dan Ruth menunjukkan pemahaman tentang Tuhan berpengaruh besar terhadap pengambilan keputusan. Elimelek
seorang yang sudah lama mengenal Allah, tetapi ketika ada pergumulan, ia memutuskan untuk mencari jalan sendiri di luar Allah. Ruth, seorang yang baru saja mengenal Allah, tetapi ketika ada pergumulan datang, dia memutuskan untuk tetap tinggal di dalam Allah. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa kasih Elimelek kepada Tuhan tidak cukup besar, sehingga dia bisa mengambil keputusan untuk keluar dari naungan Tuhan. Sedangkan Ruth sebaliknya, bahkan ketika Tuhan memanggil pulang suaminya, Ruth tetap menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Jadi ini bukan masalah waktu, siapa yang duluan jadi orang percaya, lama atau sebentar jadi pengikut Kristus, sama sekali bukan jaminan. Intinya adalah kebulatan hati. Seberapa dalam hati ini merasakan kasih Tuhan, seberapa besar hati ini mengasihi Tuhan. Jadi harus ada dua arah, dari kita manusia kepada Tuhan dan dari Tuhan kepada kita manusia. Dua arah ini harus kita pastikan terhubung dengan baik, supaya keputusan-keputusan yang kita hasilkan dalam kehidupan kita ini tidak membawa kita pada kebinasaan, tetapi rancangan damai sejahtera Tuhan. Satu hal yang wajib kita jadikan prinsip dalam kehidupan kita, jalani hidup dengan tuntunan Tuhan. Kalau kita rasa itu terlalu berat, ya kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi kita tetap fokus pada penyertaan Tuhan, bukan pada pergumulan hidup. Fokus pada kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin sebagian kita saat ini merasakan kesulitan dan pergumulan yang berat. Mungkin ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, ya. Pengeluarannya sekian besar, pemasukannya pas-pasan. Mungkin ada yang bergumul besok makan apa. Mungkin ada yang bergumul soal pekerjaan. Ingat, pergumulan apapun itu, kasih Tuhan tetap ada atas kita. Ingat, anaknya saja yang satu-satunya diberikan kepada kita. Nyawanya saja dia berikan bagi kita. Ya masa pergumulan-pergumulan yang sekarang terjadi, Allah tidak menolong. Tapi sekali lagi bukan berarti kita menyepelekan pergumulan hidup. Tapi paling tidak ini dapat mengarahkan agar kita tetap memiliki pandangan dan keputusan yang tepat di tengah-tengah pergumulan apapun itu. Supaya prinsip hidup Ruth ini yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Pengharapan kita tetap ada bahwa memang kita harus melewati semua ini sebagai proses pemurnian agar kita semakin berharga di hadapan Allah. Kita nyatakan dengan mulut dan juga dengan kehidupan kita bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dan selalu tinggal tetap di dalam Tuhan. Walau banyak godaan, pergumulan, kita adalah pribadi-pribadi yang setia, yang yakin walau jalan hidup berliku, rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai dan sejahtera. Di terakhir, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari pegang erat tangan Tuhan di tengah badai. Berjuanglah menaklukkan pergumulan hidup, serta bertekunlah dalam jalan kebenaran dan kasih Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan selalu ada, selalu nyata. Amin. Thank you.
jemaat mari berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dengan penuh sukacita kami menghampiri tahta kudus Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah yang sudah Tuhan Yesus jadikan dalam kehidupan kami. Hari baru, kebersamaan dengan keluarga, sukacita dan berkat yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami datang kehadirat Tuhan juga mengucap syukur untuk persekutuan yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga pun kami secara pribadi. Kami bersuka cita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami senantiasa juga memohon kiranya Tuhan Yesus memberikan kami hati selayaknya Rut yang memiliki kesetiaan yang penuh akan Engkau. Ketika sudah berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, maka sampai akhirnya kami akan setia kepada Tuhan. Mampukan kami ya Bapa dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kami dapat melalui dengan baik setiap proses-proses kehidupan kami, sehingga kami menjadi semakin layak di hadirat Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan juga untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Kiranya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ini senantiasa terpelihara di dalam kasih dan sayang Tuhan. Menyerahkan setiap pemimpin kami dalam tugas tanggung jawab. Kiranya Tuhan Yesus jualah yang senantiasa melandasi, sehingga setiap keputusan-keputusan yang dihadirkan semuanya itu untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dan biarlah ya Bapa, setiap pemimpin kami juga selalu mengusahakan yang terbaik untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa ini. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan juga untuk situasi dan kondisi yang saat ini tengah terjadi. Kiranya Tuhan Yesus Allah yang senantiasa memampukan kami semua untuk melewati situasi dan kondisi yang tengah terjadi saat ini dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan tuntunan kuasa yang daripada Tuhan. Kami senantiasa menjadi terang di dalam situasi-situasi saat ini. Menyerahkan juga ya Bapa untuk keberadaan kepelbagian kami. Kiranya Tuhan Yesus juga selalu ada, sehingga kepelbagian kami ini ya Bapa tidak memecah belah kami, tetapi semakin membuat kehidupan berbangsa dan bernegara ini berwarna, dan kami juga senantiasa menikmatinya. Menyerahkan akan keberadaan gereja-gereja yang ada. Kiranya Tuhan Yesus juga selalu hadir di dalam kehidupan kami, kehidupan persekutuan kami, dan kami senantiasa diteguhkan iman percaya kami. Menyerahkan ya Bapa akan keberadaan GPIB, Jemaat Immanuel, baik kami yang ada di pos, yang ada di pintu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati akan seluruh persekutuan kami, memberkati tiap presbiter, memberkati tiap pelayan-pelayan dalam segala kreativitas kami saat ini ya Bapa, untuk tetap menghidupkan
firman Allah dalam kehidupan persekutuan kami. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati. Menyerahkan juga ya Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang dalam minggu berjalan ini merasakan kasih setia Tuhan bertambah satu tahun usia dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa menjamah, yang senantiasa hadir, sehingga melalui pertambahan usia ini mereka tetap menghadirkan diri mereka semakin bermakna bagi sesama, terlebih bagi Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuhnya, menyerahkan Nyonya Nani Rahayu Sujito, Nyonya Yuliati Jatmiko, anak Fabian Haryanto, dan juga Bapak Aris Anjani, dan juga ya saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan namanya. Kiranya Tuhan Yesus jugalah yang selalu hadir menghidupkan pengharapan mereka, menemani mereka dalam setiap kesakitan, dan biarlah keberadaan keluarga, keberadaan para medis, makanan, minuman, semua itu dapat menjadi satu sarana yang indah untuk pemulihan bagi saudara-saudara kami ini, Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami tak lupa menyerahkan juga keberadaan orang tua kami, para lansia, Tuhan Yesus jugalah yang selalu menemani hari-hari mereka ya Bapak, agar setiap hari tetap dijalani dengan penuh sukacita. Kasihanmu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Thank you.
Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah warta jemaat hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta GPIB Immanuel Kediri, Minggu 21 Juni 2020. Yang pertama, jadwal ibadah keluarga, Rabu 24 Juni 2020. Dilaksanakan pukul 18.00 WIB di rumah masing-masing jemaat. Untuk persembahannya dimohon diserahkan ke gereja atau menghubungi majelis jemaat untuk dapat diambil, dan jemaat yang berketempatan tetap memberikan persembahan syukur. Untuk rincian dapat dilihat di warta jemaat. Yang kedua, janji iman disampaikan kepada segenap jemaat yang telah menerima kartu janji iman untuk mengisi dan mengembalikan ke majelis jemaat guna menunjang renovasi pastori. Ketiga, ucapan terima kasih. Majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah memberikan persembahan, persembahan syukur, persepuluhan, janji iman, celengan, dan sumbangan untuk penunjang dana program dan sumbangan-sumbangan lainnya. Keempat, ucapan duka cita. Presbiter dan seluruh warga jemaat GPIB Immanuel Kediri menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Bukti Manik atau orang tua dari Bapak Peri Manik dan Nyonya Rempina Sinaga pada hari Rabu 17 Juni 2020 dan akan dimakamkan pada hari Sabtu 20 Juni 2020 di Medan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberi penghiburan bagi keluarga Bapak Peri Manik dan Nyonya Rempina Sinaga beserta keluarga. Demikian warta jemaat ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati tugas pelayanan kita bersama bagi kemuliaan nama-Nya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Thank you.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Thank you.